Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan kesempatan kali ini teman-teman siapkan kurang lebih 4 helai daun pandan ya. Nah, daun pandan ini selain untuk bumbu masakan, ternyata mampu mengatasi rambut yang rontok ya. Teman-teman juga siapkan air putih secukupnya saja. Kemudian juga ada mangkok dan sendok ya. Nah, setelah itu teman-teman juga siapkan pisau. Kita akan potong kecil-kecil nanti daun pandannya. Kemudian teman-teman juga tak kalah pentingnya harus menyiapkan ulekan ataupun cobek. Oke, tanpa panjang lebar saya akan bahas bagaimana cara membuat ramuannya. Siapkan daun pandan yang sudah teman-teman cuci bersih ya, kurang lebih 3-4 lembar. Kemudian teman-teman potong kecil-kecil. Nah, daun pandan ini akan kita potong kecil-kecil, kemudian akan kita ulek ya. Nah, teman-teman, daun pandan ini kerap kali digunakan sebagai salah satu campuran bahan makanan yang akan membuat makanan memiliki aroma khas, bau yang sangat harum dan enak sekali ya. Namun, tahukah teman-teman jika daun pandan ini memiliki manfaat khasiat bagi rambut kita ya? Nah, pakar kesehatan menyebutkan jika daun pandan adalah bahan alami yang bisa mengatasi masalah rambut yang rontok. Oke, kita sudah selesai potong kecil-kecil daun pandannya dan akan segera kita haluskan dengan ulekan ya. Nah, sebagaimana masalah rambut untuk kaum wanita ataupun kaum laki-laki itu biasanya ketombe ya. Ketombe, rambut yang lepek dan kusam adalah masalah rambut yang rontok yang bisa dialami siapa saja dan orang banyak ya. Nah, khususnya pada wanita yang menganggap rambut sebagai mahkota dan salah satu bagian tubuh yang menentukan kecantikan. Nah, andai masalah rambut rontok ini dibiarkan begitu saja, tentu dikhawatirkan akan membuat kehilangan kepercayaan diri dan volume rambut yang signifikan, serta berisiko terkenanya masalah kebotakan. Sangat dirugikan kan teman-teman? Nah, teman-teman gak usah pusing, teman-teman bisa membuat ramuan ini di rumah agar bisa mengurangi masalah kerontokan rambut ya. Tinggal teman-teman persiapkan bahan-bahannya tadi ya. Simple sekali kan? Ada daun pandan, kemudian ada ulekan. Sangat simple sekali dengan harga yang murah dan relatif mudah sekali ditemukan. Cukup dengan air dan daun pandan yang ditumbukkan ya. Dan ini sangat aman sekali tanpa efek sampingnya karena kita menggunakan bahan alami, jadi terjamin herbalnya dan tidak ada efek sampingnya bagi kulit kepala Anda. Oke teman-teman, dengan memakai rutin ramuan daun pandan ini kita bisa memijit secara halus kulit kepala teman-teman secara menyeluruh ya, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Pakar kesehatan menyarankan teman-teman untuk melakukan terapi dengan tambahan minyak zaitun juga bisa, ataupun minyak esensial lainnya ya. Dan lakukan ramuan ini sebelum teman-teman tidur malamnya, dan sehingga teman-teman bisa pagi harinya bisa untuk mengkeramas ya, bersihkan dengan air yang dingin. Dengan rutin teman-teman bisa menggunakan ramuan ini agar bisa mendapatkan khasiat yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum.